Sekarang Kang Basir sedang tur keluarga, jalan-jalan di acara tur keluarga harmonis yang ke-9. Sekarang jalan-jalannya ke Hotel Le Eminent. Nah, ikutin terus perjalanan Kang Basir. Sekarang Kang Basir posisinya ada di daerah Ciawi, sedang istirahat MCK. Jangan lupa subscribe channel Kang Basir. Masih bersama Kang Basir. Kang Basir sekarang mau menuju ke hotel bersama kru pasukan rombongan dari tur keluarga harmonis 9 dari restoran Ponyo menuju ke Hotel Le Eminent. Pantengin terus channel Kang Basir, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Lanjut dan jangan kemana-mana. Sama Kang Basir, sekarang Kang Basir ada di wahana kolam renang Hotel Le Eminent. Nah, inilah suasana tur keluarga harmonis 9 di Hotel Le Eminent hari ini tanggal 23 sampai 24 November. Ikutin terus perjalanan kami tur keluarga harmonis 9 Hotel Le Eminent Ciloto Puncak. Ah, gimana Pak Ustad hotelnya? Mantap. Wah, recommended. Lumayan ya, alhamdulillah ya. Belum basah bajunya ini. Udah kering lagi nih. Oh, udah kering lagi. Wah. Ya, anaknya mana anaknya? Oh, ini. Gimana? Hangat airnya, hangat? Enggak, dingin ya. Tapi panas ya, matahari ya. Ya udah mari Pak Ustad, saya nyari-nyari yang lain lagi ya. Oh, ah, di depan ada Rafiq. Ajun. Halo teman-teman. Jumpa lagi dengan. Halo teman-teman. Ajun, halo teman-teman. Halo teman-teman dulu. Halo teman-teman. Aku mau loncat. Kakak Ida, lagi ngapain? Lagi renang. Woi, sama siapa renangnya? Sama Ajun. Oh, sama Ajun. Sama siapa lagi? Sama Rajif, sama Raisa. Woi deh, ini ayah mana ayah? Ayah nggak ikut renang ya? Woi. Ajib. Ajib.
9 yang menginap di Hotel Eminen Puncak Ciloto, sekarang makan malam bersama, kemudian dilanjutkan dengan acara puncak. Kita lihat menu-menunya ya. Nah, dessertnya pun banyak sekali jenisnya. Ini telur warna-warni, ini benar-benar makanan ya, bukan mainan ini. Ini makanan loh, bukan mainan. Ini manisan telur ya? Telur sama pudingnya. Telur sama puding. Apa pupudingan, teteloran? Pudingnya jadi bikin makanan. Oh, tapi telur? Telur. Oh, mantap, luar biasa. Ini baru nemu nih di Hotel Eminen ini. Silakan, silakan. Silakan diambil sebanyak-banyaknya, tapi diukur menurut perutnya masing-masing ya. Jangan sampai tersisa. Dan ingat temen ya. Silakan diambil sebanyak-banyaknya, tapi ingat temen ya. Kakak Dam, kok cuma teh putih doang, cuma air bening doang nih? Diet, diet. Diet, wih, luar biasa diet. Ibu Budi, ayo, makan. Wih. Diet, diet. Diet ya? Diet ya, diet ya. Jangan ngambek ya kalau kehabisan. Itu jus apa, Kak Dam? Jambu. Jambu, mantap, mantap. Iya. Nah, ini Kak Kun. Mantul, Kak. Ya, mantul, mantap. Mantul, Kak. Jangan lupa ya, subscribe di channel Kang Basir, Kak Kun. Siap, menunya banyak sekali ya teman-teman, ada ini daging, ini ayam penting jos, yang penting jos, ini nugget, ini jagung rebus, ini capcay, ini apa ini, makaroni, makan roni, makan roni. Ini nasi apa ini, nasi kebuli, Nasi putih. Nasi goreng. Mantap, mantap. Silakan. Ah, ini apa ini? Ini roti sama cukrim. Wah, mantap, saya enggak ngerti. Gimana? Pak Ustadz, makanannya? Makanannya enak sih. Enak, alhamdulillah. Set. Mantap. Sukurin, ya, ini Ilham ya? Ilham ya? Eh, Arifin ya? Eh? Arifin Ilham. Nah, gimana Pak Bas makannya, Pak Bas? Enak? Luar biasa, yang banyak ya. Silakan dinikmati hidangannya. Nah, gimana nih Pak Bos? Makan malamnya Pak Bos? Mantul. Wah, luar biasa. Nah, kalau bintang 5 benar ini. Luar biasa ya, Pak Kun ya. Mantap, alhamdulillah. Alhamdulillah ini bos kita aja udah bilang mantul, insya Allah berarti yang lainnya ikutan. Ngemeng-ngemeng ini habis gak nih? Entam. Gimana nih, makannya enak gak? Alhamdulillah enak ya. Kayak sama nggak kayak di tempat kerja? Lumayan. Ya lumayan ya. Pokoknya, lah. Jangan sebut nama sawah ya di sini ya. Gimana nih? Makannya enak kan? Alhamdulillah, makasih ya. Wah, ini Bismillah dulu ya. Silakan dinikmatin. Kalau kurang ambil lagi. Ini nih istrinya Kak Anto nih. Gimana makannya? Asik, mudah-mudahan lah. Hei juragan, makan nih yang banyak dong makaroninnya.
santai udah dibayar ini, tapi belum ditransfer. Ini bos kita ini yang punya uang di tur keluarga Harmonis ke 9. Nah, ini Om Haryono ini. Nah, ini Zahra. Halo Zahra. Nah, ini Azza, Azam. Azam, halo. Nah, ini Anana. Kak Anana. Ah, ini Ibu Budi. Ketemu lagi Ibu Budi. Nah, ini Kak Adam nih. Ayo Kak, diambil dong Kak. Siap. Nah, ini Kak Suwanto ini. Ngopi dulu. Ini istrinya yang mana sih? Yang di belakang. Kita keluarganya mana ya? Mana ya pasangan kita? Ah, ini nih. Apa tuh? Juragan kue. Ini juragan kue. Nih bikin kue telur tuh lumayan. Cakep ya. Belum, ya kepikiran dah. Itu aja begadang mulu. Di situ payu ya, bisa nama ya, yang kayak gitu mah ya. Nah, ini nih. Siapa namanya? Rizky. Rizky, ini anaknya Kakak Dam. Ini ibu siapa, Bu? Ah. Ibu Haryono. Ah, sip. Ini anak. Ini siapa ini? Kayak kenal ini. Ini anak Bu Dewi. Bukan? Anak siapa ya? Nah, ini Dewi-Dewi namanya. Dewi-Dewi. Nih. Nah, iya nih. Dewi-Dewi nih. Artisnya Ahmad Dhani. Nah, ini Ibu Harto. Nah, ini nih bujang-bujang yang tersesat ya. Habis ini, ambil hadiah. Taruh lihat belakangnya bujang bukan ya. Wah. Ini mah BK ini, bujang kada luar sah. Ah, ini nih. Dari tur keberapa ikut? Dua. Tetap aja kurus ya dari tur kedua. Gak ada perubahan, awet muda. Nah, ini Kakak Budi nih. Itu Ibu Budi. Mana? Udah lewat. Nah, ini Kakak Tisna nih. Tapi saya tadi ngantrinya di sini ya. Duluan ya. Tentu karena perasaan kita semua dalam mensukseskan acara tur keluarga Harmonis yang ke-9 ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang mudah-mudahan tur keluarga ini akan berkelanjutan dan berkesinambungan. Mengarahkan acara pada malam hari ini ya. Kamu jatuh, Kak. Kamu bantuannya untuk mendampingi saya, menemani saya. Dan acara malam hari ini kita ada apa aja untuk dijaga. Ya, untuk malam ini malam luar biasa ya. Malam luar biasa. Kita biasa menjadikan kekupan. Buka, ini gendutnya kelihatan. Pasti ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita hari ini masih dapat berkumpul di acara rutin tur keluarga Harmonis dan tahun ini kita menginjak di tahun ke-9. Kopi pasta ya. Jadi intinya pasti ada kelemahan atau tidak sebuah bagian dari sebuah prosesnya. Iya emang. Harapan kita. Kok dari situ sih Kak? Sobat tuh saya takut kudu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kakak-kakak semua? Kenyang? Alhamdulillah. Bagian semua gak? Bagian. Alhamdulillah enggak. Ya gak apa-apa itu dinamika. Pasti ada kurang. Itu yang akan kita perbaiki. Baik. Biar gak terlalu kaku ya. Jadi saya akan review tur
keluarga harmonis yang ke-9. Jadi ya betul kata Kak Basir, saya ikut yang ke-6, kemudian ikut lagi yang ke-9, bukan karena kepuncak ya, tapi memang pas waktunya bisa. Jadi kita review dari pertama ya, dari keberangkatan. Saya harus akui pertama snack-nya di lebih oke. Selamat malam semuanya. Malam. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada panitia dan rekan semua. Nah, untuk kesan dan pesan saya selama mengikuti tur keluarga harmonis yang dari 1, 2, dan seterusnya sampai yang 9 itu tidak lain demi kebahagiaan keluarga. Adapun kesan pada malam hari ini istimewa. Oke, kita aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saatnya breakfast sarapan pagi. Halo Jujun. Halo. Halo Raisa. Halo Rajiv. Halo Oma. Kita makannya sedikit-sedikit. Kalau habis ngambil lagi, habis ngambil lagi. Jangan terlihat maruk ya. Ini adalah lantai 15 beranda di Hotel EM ini. Pemandangannya gunung. Kita sarapan banyak. Ketemu lagi Pak Ustadz nih. Lagi sarapan nih Pak Ustadz. Ya sarapan nih Mam. Luar biasa ini. Ini sarapan sama Mam nih. Ayo silakan silakan. Nasi goreng. Nasi gorengnya enak gak? Mantul. Ah luar biasa. Mantul santuy ya. Ah, Pak Nana ini. Kok enggak sarapan, Pak Nana? Udah belum ini? Oh, udah. Ayo, berangkat lagi. Ah, ketemu lagi dengan keluarga Pak Sukisno ini. Ibu itu suka cangkang telur, Bu? Ya, kalau mesti telur juga. Oh. Tadi makan pecel plus telur lebu. Oh, mantap ini. Oke. Ini si ayah nih. Mantap. Mantap. Kak Ida nggak ada, Kak Ida nggak ikut. Kak Dila nggak makan, Kak Dila. Nasi gorengnya enak, Kak Dek. Enak? Wih, Om Boy, pantesan nggak gemuk-gemuk, makannya tulang ayam. Nah, gimana nih? Biar irit bajunya. Iya nih. Lagi. Aduh. Ini diajak tur malah sakit ya, nih. Iya, ini tahu. Ayo makan yang banyak. Ya, oke. Ah, ini nih Pak Rohman. Wih, apaan tuh Pak Rohman? Kenapa tangannya? Atit. Atit. Ah, ini. Kok makannya dikit sih? Ayo yang banyak. Nah, sayang loh. Banyak makanan. Ah, ini. Wah. Kok dapat jamu ini? Boleh, boleh. Saya enggak ini nyari enggak ada ini. Boleh cobain. Aduh. Ini Pak Dodo nggak makan nih, Pak Dodo? Pak Dodo mau nyobain jamu. Wih. Bumbunya tasem, ada enak kok. Pak ambilin gelas. Waduh, jadi dapat rejeki nih. Nah, Dede nggak makan ya? Belum makan Dedenya ya? Oh, saya minumnya nanti ah, di luar kamera. Oh, di luar kamera. Iya. Wih, ini Ibu Budi. Iya. Ya ya ya, silakan. Pak Budi mana Pak Budi? Oh, deh mantap. Ah, yang semangat dong makannya. Mantap. Oh, yang pakai tangan kong, luar biasa. Mantap Pak Suanto ini. Lah kok nggak makan sih? Enggak tayang makan ya? Oh, udah. Ayo ngambil lagi. Bebas kok enggak di ini. Yang penting jangan keluar dulu. Ya. Nah, jadi sambil mak sarapan pagi sambil dengar alunan musik khas Sunda. Acapi suling.
Pemandangan Hotel Eminen. Kenapa? Dari sawah, dari kandang rusak.